warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung saja saudara-saudaraku. Ada pertanyaan dari teman kita kemarin. Bang, anjing saya kok selalu ngikutin saya terus dalam apa? Arena pelatihan perburuan atau gitu. Dia enggak mau mencari makan sendiri, enggak, instingnya itu enggak jalan, mungkin kayak gitu ya. Ya, ini anjingnya itu apa? Selalu ngikutin dia terus, enggak ada insting untuk berburu gitu. Itu kenapa ya? Ya saya jelaskan ya. Anjing itu mempunyai sifat bawaan. Saya kelompokkan anjing itu menjadi tiga. Ya. Ada anjing yang memang dari lahir memang dia sudah punya insting berburu, itu ada. Itu biasanya kelompok hunting dog. Hunting dog itu seperti beagle, ya, seperti foxhound, itu dia memang untuk berburu. Banyak sih sebenarnya. Terus ada lagi yang memang dari kecil itu sejak lahir dia memang bukan pemburu. Ada juga kayak seperti Rottweiler, Doberman, itu bukan pemburu, itu anjing penjaga. Terus ada lagi nih, bukan anjing penjaga, bukan anjing pemburu, tapi maunya ngikut terus sama tuannya. Ada apa ya, company dog kalau nggak salah ya. Memang dia suka ngikutin tuannya terus, kemana pun tuannya pergi itu dia ngikut. Jadi yang dia prioritaskan itu tuannya. Apa anjing company dog sama anjing guard dog, anjing penjaga ya, apa itu bisa untuk dibuat berburu? Bisa sebenarnya, cuman melatihnya itu yang agak susah. Nggak bisa sendirian dilatih, itu nggak bisa. Yang sekarang ini itu saya cuma punya satu. Saya juga lagi melatih dia untuk berburu. Saya juga melatih dia untuk company dog. Company dog itu maksudnya anjing yang ngikutin tuannya terus. Terus saya juga mau melatih dia kepatuhan dasar. Nah, kita coba ya bagaimana kita melatih anjing kepatuhan dasar pada anjingnya. Kita sebelumnya menyediakan ini apa? Sosis. Nah, ini satunya 1000-an ya, saya beli 2 tadi. 2000. Kita pakai satu dulu ya. Kalau saran saya untuk melatih anjing itu dalam keadaan lapar ya, kalau anak anjing usia segitu dalam keadaan lapar. Ya nggak lapar pun bisa, cuman dia fokusnya kurang. Dia lebih senang bermain kalau udah kenyang kan. Oke, kita coba ya. Frank. Pertama kita kasih makan dulu, jangan kasih berita. Main 3 kali ya, ini 2 kali. Kenapa kok 3 kali bang? Saya suka angka 3. Itu aja. Dalam keadaan lapar ya, belum saya kasih makan pagi ini. Prank
dia udah saya ajarin berlatih kemarin. Jadi dia begitu saya panggil Frank gitu, pas dia saya pegang makanan itu pasti dia di otaknya itu dia saya disuruh duduk ini gitu. Berdiri dulu. Berdiri. Sit. Begitu kita kasih perintah, dia melaksanakan, langsung kita kasih reward ya, atau hadiah. Sudah bisa sit ya. Kemarin sudah saya latih. Untuk down bisa. Down. Down. Nah, kan bisa. Caranya gini. Kita kasih arahan. Down. Kayak gini. Nah, lihat. Down. Down. Ah, udah benar? Kita kasih. Seperti itu. Bang, kalau nggak bisa kayak gini terus, nggak bisa terus, nggak mau terus, dia cuma tolah, gimana? Ya kita paksa. Ini seperti ini. Down, kan nggak mau, so mamanya nggak mau kayak gini. Down, nah, langsung kita kasih seperti itu, ya. ini anjing apa? Ini anjing kampung, ya. Down. 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 Langsung kayak gini. Langsung, jangan tunggu dia udah disuruh down, dia udah down, kita nunggu sampai 3 perintah lagi down atau ditunggu lagi biar dia paham. Enggak, bukan begitu. Jadi begitu dia udah melaksanakan perintahnya, langsung bisa kasih reward. Oh ya, untuk anak anjing itu ada yang memang dia fokus mau berlatih, fokus tuh lihat kita, ada yang enggak, ada yang sukanya bermain-main. Kalau anjing jantan biasanya sukanya bermain-main. Tapi enggak apa-apa, biarin aja. Kunci dari kita melatih anjing itu apa? Sabar. Yang diperlukan sama kita itu kesabaran. Frank. Sit. Ya. Down. Down. Ya, yang belum bisa dia down ya. Untuk suggest dia udah bisa. Kita fokuskan ke perintah down atau diarap. Down. 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 Ada anjing yang memang cepet banget berlatihnya. Saya pernah punya dulu, itu memang benar-benar mix herder, betinanya itu kampung, jantannya itu herder. Itu memang benar-benar pinter banget. Itu keturunan herder. Saya pernah punya itu dan saya pernah jual. Down.
Kalau ini tergolongnya dia fokusnya bagus, tapi daya tangkapnya yang kurang. Ada yang bilang para pencinta anjing itu semua anjing itu sama, semua anjing itu pintar. Ya saya bukan ini bukan merendahkan ya, atau bukan menyangkal. Ya memang semua anjing itu pintar, memang. Tapi tingkatannya itu, tingkat kecerdasannya lah kalau seperti manusia itu beda-beda. Itu semua anjing bisa diajari, iya semua anjing bisa diajari, tapi nggak semua anjing itu diajari dengan cepat, maksud saya seperti itu. Bisa, ini anjing kampung saya ajari pun bisa kan ya, ini darah kampungnya itu kental sekali. Ada yang lihat, oh ini pit kam ini, bilang ya ke saya itu teman-teman di itu komunitas bilang, ah ini pit kam ini pantesan kamu gampang ngajarnya. Bukan masalah ini, bukan pit kam ya, ini kalau dia kita bilang pitbull itu dari puyutnya loh jauh banget, deketnya ini malah ke golden. Ini pacaknya kan bapaknya ini golden. Iya, golden aja, bukan golden murni, golden sudah mix kampung. Berarti ya bukan bapaknya ini yang asli golden, mungkin kakeknya gitu, kakeknya yang asli golden. Makanya ada yang bilang ini pitcom ini, bukan. Saya jelaskan ini bukan pitcom. Ini kalau mau mungkin presentase darahnya itu sekitar darah kampungnya ya, darah kampungnya itu saya kira-kira itu 85% lah darah kampungnya itu, darah kampung 85-90% dia kampung. Dan saya lagi mengajarin anak anjing kampung. Sit down down down. Nah, sampai dia benar-benar down ya, sampai dia benar-benar di posisi down ya, baru kita kasih dia. Mundur dikit kan. Sit down down down. Maaf terdengar saya rasa down. Sampai dia posisi down ya, down. Memang agak susah, tapi jangan sampai dipukul ya. Melatih anjing itu harus sabar. Down. Nah, seperti ini. Saya pernah lihat, saya juga waktu awal-awal saya melatih itu, saya waktu itu saya masih sekolah ya, masih saya anak-anak. Saya mencoba melatih anjing, itu anjingnya anjing kampung murni malah. Itu nggak bisa-bisa. Lihat anjing teman saya itu gampang dilatih. Terus apa? Yang nggak terjadi, saya emosi gitu, nggak bisa melatih. Nggak bisa-bisa, saya pukul. Anjingnya tambah bodoh. Itu dijamin, kalau dipukul itu pasti tambah bodoh. Terus satu lagi, jangan dibentak-bentak. Seperti, down! Wah, tuh kan. Jangan seperti itu. Ya langsung takut. Pasti langsung takut. Ya ada ketakutan dari kupingnya seperti itu, kuping takut itu. Jangan, ini contoh aja ya, jangan kamu lakukan itu. Kasih dia biar percaya lagi sama kita sebenarnya. Ya ada sih yang latihnya kayak gitu. Mungkin karena anjingnya memang anjing super ya, gitu. Dia punya darah Malinois atau Malinois murni, itu memang fokus banget sama perintah.
ya digebuk sekalipun dia tetap masih fokus sama perintah. Sit down, 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 down. Ya enggak, dia dia sudah mulai nggak sabar. Biasanya anjing memang apa? Kalau latihan obedience gini memang dia suka gimana ya? Bosen gitu kalau anaknya ah oh, bosen lah. Dia maunya makan main udah. Down, 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 down. Down, 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 down. Down, 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 down. Udah bosan, dia udah mulai bosan teman-teman. Beberapa pakar anjing menyarankan kalau latihan itu cukup 10 menit. 10 menit habis itu udah biar. Tapi kalau saya biasanya ngajarin anjing itu bisa sampai 30 menit. Ya karena yang mereka ajarin kan anjing yang memang drive-nya tinggi. Kalau saya yang saya ajarin itu anjing kampung yang drive-nya rendah, yang bisa dibilang ya nggak terlalu pinter lah, jadi agak lama gitu. Dia sudah pengennya main, udah sama makanan itu nggak begitu pengennya main. Ini saya mau jadikan apa? Ini mau saya jadikan apa? Ini saya mau jadikan anjing pemburu. Tapi yang bisa diperintah, minimal perintah dasar. Bisa perintah dasar obedience itu. Banyak anjing pemburu itu yang mereka cuman dikasih makan, dikurung, dikasih olahraga, dikasih jamu, itu mereka itu enggak pernah dikasih obedience sekalipun. Itu banyak yang hilang di medan perburuan itu, banyak yang hilang.
kalau sudah sering kita latih seperti ini, kita kasih apa, kasih sayang kayak gini, terus abis itu nanti kita latih untuk berburu, abis itu kita latih fisiknya, kita mandikan, kita jemur, terus kita jangan kalau kita mau apa, kalau kita mau latih dia untuk berburu, jangan sekali-kali kamu masukin ke dalam rumah. Kenapa? Nggak tahu kenapa, tapi jangan sekali-kali kamu masukin ke dalam rumah. Saya pernah, karena saya sayang, waktu itu musim hujan, anjing itu saya masukin rumah sehari aja itu. Dia ya insting burunya hilang. Itu nggak tahu, saya nggak tahu kenapa itu seperti itu yang terjadi. Waktu saya ajak buru, dia ngekor terus sama aku, sama saya. Terus nyarinya itu males. Begitu udah gak ngekor, dia nyari, tapi males. Dia ketemu lubang yang saya yakin itu lubang garangan atau lubang hewan liar lah pokoknya ya. Cuma diindus-indus. Padahal seharusnya kalau sesuai pelatihan saya itu gak diindus, itu harusnya digali gitu. Instingnya harusnya seperti itu. Ya, jadi jangan sekali-kali kalau kamu punya anjing untuk berburu, ini sih saran saya ya, bukan berburu ya, saran saya seperti itu. Kalau memang kamu niatkan anjing itu untuk berburu, jangan sekali-kali anjing itu masuk ke rumah kamu, kamu makan di situ, lihat kamu makan di situ, makan bareng malah sama anjing di rumah kamu. No, itu jangan. Halo. Down, masih di pelatihan down ya, tetap down, down. Down, down, itu tunggu dia berdiri. Kalau melatih itu kandang harus bersih ya, jangan berserakan lagi. Itu kalau berserakan banyak sampah di kandang, itu dia fokusnya nggak bagus. Ini kan dia fokus nih, kan tadi saya udah sempat bersihin dulu, dia fokusnya bagus. Down. 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 Down.
Loh. Don. 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 Habis ya. Satu lagi. Eng. Sit. Munduran. Sit. Down. 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 Kalau yang udah jadi itu diperintah down, enggak usah kita tangan ke bawah, itu udah langsung dia udah apa? Udah langsung down gitu. Ini belum jadi. Kita sabar, kita tetap sabar, kita latih sampai jadi ya. Down. 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 No. Hey. Sit. Down. 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 Down.
Down. Down. Down. Down. Tanya kayak gini ya, ini mas, berarti down, tanya kayak gini, down, ini makanan kita simpen di sini, kayak gini, down, kita kasih ke roda, oke, down, 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 down. Down, down, sit down, 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 down. Down, 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 down. Lama ya teman-teman, ya apa untuk untuk bisa langsung mengartikan perintah down ini termasuknya lama, tapi nggak apa-apa, kita sabar aja, pelan-pelan, insyaallah kalau kita sabar insyaallah bisa. Sip. 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 Ini udah mulai bosan teman-teman. Apa-apa. Kita super aja. Right. Sit. Down. Down. Down, down. Kemarin pas ngajarin sit juga agak lama ya, tapi nggak selama ini. Ini untuk ngajarin downnya ini termasuknya lebih lama. Down, 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 down. Down. Udah habis ini, kalau habis ini udah down, down.
Ini memang belum saya kasih makan ya, sengaja saya belum kasih makan. Tapi habis ini saya kasih makan. Untuk melatih anjing itu memang bagusnya itu sebaiknya pas dia belum dikasih makan. Kalau dia udah dikasih makan, dia gak fokus. Fokusnya dia pengennya main atau tidur. Down, 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 cari dikit, down, dia langsung takut. Dia jadi gini, ada tips ya kalau punya anjing kamu sering gigit tangan, gigit kaki gitu, kasih aja. Pas dia udah mulai gigit agak keras, kita bentak. Atau kita teriak gitu, au gitu yang sakit, terus kita tinggalin. Nah, dari situ dia akan nangkep bahwa kalau dia main terlalu keras, efeknya permainan akan selesai dan dia akan ditinggalkan. Itu tips juga dari saya. Down, down. Down, 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 down. Down, down, down. 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 Down, 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 down. Down, 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 down. 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 Down, 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 down.
Tom? Ray? Sit. Down. 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 Anjing kalau mikir gitu biasanya gatel ya. Kalau nggak butuhan yang kalau ya kayak manusia itu kalau mikir terus nggak nyampe ya kan garuk-garuk kepala kan. Manusia kayak gitu ya, sama anjing juga kayak gitu. Ya. Down. Down. Sit. Sit. Down. 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 Tinggal dikit ya, ini terakhir beberapa soft terakhir kita berikan tes ya sama dia, gimana dia cara menangkapnya, cara mengartikan perintah down gitu. Tadi kan kita udah kasih pembelajaran tuh, sekarang kita tes. Down. 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 Frank. Down. Sit. Down. 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 Down.
Don. 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 Malah tidur. Don. 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 Kita kasih clue lagi ya, kita baratnya kunci jawaban lagi gitu. Kan kita tadi udah nyoba lama, ternyata memang nggak bisa, belum bisa gitu ya. Ya, kita kasih kunci jawabannya gitu. Don. 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 Don.
Don? Bisa ya, ini udah awal yang bagus nih seperti ini, tapi ini sebenarnya harus diasah lagi, ini baru permulaan, ini harus dimantapkan lagi. Jadi memang melatih anjing kampung itu nggak semudah melatih anjing ras seperti golden, pitbull murni, apalagi herder itu German Shepherd sama Belgian Malinois, itu udah gampang banget, gak usah ditanya itu. Ibaratnya dia udah lahir, udah pinter gitu. Tapi kalau anjing kampung ya seperti ini, susah, tapi bisa. Tergantung kamu, tergantung kita, mau apa enggak untuk melatihnya. Gitu ya teman-teman. Sit. Down. Down. Oke. Oke. Ya, teman-teman, gitu ya. Jadi enggak ada yang enggak mungkin. Saya enggak membenarkan bahwa anjing kampung itu enggak bisa dilatih, saya enggak membenarkan itu. Tapi saya juga enggak membenarkan semua anjing itu pintar ya. Kalian lihat sendiri kan? Kalian lihat sendiri tadi ya. Sit. Down. Ini gak seminter yang seperti anjing ras, tapi dia pintar. Oke, teman-teman. Begitu ya, teman-teman. Kita sudah sukses, bisa dibilang sukses untuk pelajaran hari ini, melatih anak anjing untuk perintah dasar down ya, dari yang benar-benar nol, nggak tahu itu down itu apa, sampai ya seperti ini jadinya. Kalian lihat sendiri prosesnya yang begitu memakan waktu ya. Ini kalau di durasi video mungkin 1 jam, mungkin ada ya 1 jam. Tapi sebenarnya ini memakan waktu kurang lebih, jujur ya, jujur ini sekitar 2 jam ya. Bisa sampai seperti ini, enggak sampai 1 hari. Bisa dibilang ini anjing kampung yang pintar kalau saya itu. Karena saya ngelatih anjing itu enggak cuma 1 kali ini, cuma ini aja. Saya ngelatih anjing itu udah agak lama lah ya. Enggak cuma satu yang saya latih. Ada yang cepet banget itu yang pernah saya punya itu yang keturunan herder ya atau German Shepherd. Itu dia cepet banget. Terus yang keturunan pitbull juga lumayan cepet. Terus yang anjing kampung murni, masya Allah, luar biasa. Itu sehari nggak jadi itu. Sehari itu saya latih 2 jam lebih nggak jadi. Terus besoknya lagi saya latih lagi 2 jam lagi jadi. Itu anjing kampung murni. Ini kalau ini termasuknya pintar, walaupun dia anjing kampung, darah rasnya memang ada, tapi sedikit sekali lah ya, mungkin sekitar 15% lah, 15% atau 10% lah darah rasnya gitu. Karena udah terlampau jauh dan campur kampung, kan kampung, jadi dia darahnya itu dominannya kampung gitu. Jadi saya klasifikasikan dia anjing kampung gitu. Saya bukannya menggurui atau gimana, saya cuma berbagi pengalaman saya tentang bagaimana cara melatih anak anjing ya.
kalian yang belum bisa, boleh mempraktekan ilmu saya ini, sharing saya ini ya. Silahkan dicoba di rumah. Kalian udah membuktikan sendiri ya dengan melihat video ini, dari memang benar-benar nol, nggak bisa sampai apa-apa, dalam waktu kurang lebih 2 jam dia sudah bisa menguasai satu perintah, ya, yaitu perintah down. Sit down. Ya, begitu ya teman-teman. Seperti itu perjalanan saya tadi melatih anak anjing. Usia ini belum 3 bulan ya, usianya 2 bulan 3 minggu. Saya melatih obedience ya, perintah dasar. Sit sudah saya latih sebelumnya. Memang saya nggak vlog untuk melatih sit, karena saya rasa itu semua teman-teman itu bisa lah, karena melatih sit itu kan gampang banget ya. Nah, untuk melatih down ini memang yang agak lama, banyak tantangannya di sini. Ini salah satunya rasnya juga. Ras juga enggak menentukan sih ya, tetap ya otaknya dia lah, tingkat kecerdasannya anak anjing itulah ya. Seperti itu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman semua, saya hanya berbagi. Adapun kebaikan dari video ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun keburukan dari video ini adalah karena saya sendiri. Itu Allah yang mengizinkan. Manusia hanya berusaha. Allah melihat usaha manusia, lalu Allah menentukan ini manusia berhak menerima hasilnya atau belum. Seperti itu ya, teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, dalam tutorial atau dalam perjalanan camping bushcraft saya. Terima kasih sebelumnya. Teman-teman, ikuti channel saya terus dengan klik tombol subscribe, komen di situ, like ya. Terus bagikan jika video ini dirasa bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Oke, seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.